Halo guys, selamat datang di channel gue Ivana Game Titanus Center. Oke, hari ini kita akan melanjutkan lagi petualangan kita di Ark The Center ini. Sebelum itu, thank you banget udah kasih nama. Pertama dari Igo. Ini si Horus, namanya Garuda. Oke, terima kasih udah kasih nama. Terus ada Iraijin dari Redmi 10 Pro, namanya Clonex. Oke, thank you. Terus dari Abraham Syah, ini si Mutra, namanya Skywing. Thank you udah kasih nama. Hari ini kita akan melanjutkan lagi petualangan di Titanus, dan kita akan men-taming beberapa kaiju lagi yang tersisa. Tinggal beberapa lagi, ada Destroyer, ada Rodan. Terus ini pokoknya yang gue catat ini yang tersisa guys. Jadi hari ini kita akan mungkin men-taming semua ini kalau muncul, dan juga kita akan mencoba melawan bos Kaitan. Nah ini dia Kaitan. Kayak katanya Kaitan itu punya versi tem, dan dia tuh mirip ini Gojira cara temnya. Nah kalau muncul sih boleh sih taming Kaitan. Betulnya berisik banget dah. Kan berisik nih. Mereka berdua berisik banget. Kayak kata si Day, katanya si Raijin ini coba darahnya kasih ke 25 poin. 25 poin di sini, terus sisanya damage. Oke, ini dia. Tuh, darahnya 25 poin, terus damage-nya semua. Oke, itu dia. Nanti kita coba lawan boss deh, make ini. Tapi gue tetap bawa dia sih, karena dia punya pasif lumayan bagus. Nambah damage juga, tapi percuma lawan Kaitan, damage-nya dibatasin. Iya percuma guys. Ya udahlah. Nah ini nanti gue bawa untuk lawan boss. Jadi kita taruh teleport, ini tracker, sama ini juga deh, Raijin atau Clonex. Kita kasih tracker. Let's go. Nanti kita bawa untuk lawan boss. Oke, pertama kita bikin dulu bosnya. Bahan yang dibutuhkan itu, dia ada basinya kah? Gue lupa. Ini Kaitan kan? Nah ini dia. Let's go. Ntar Dead Kaiju kayaknya gue bawa deh. Bawa aja deh untuk jaga-jaga. Basinya 14 menit. Ah bisa nih. Bisa 14 menit mah. Kita masih bisa taming-tamingan dulu, baru kita lawan Kaitan terakhir. Oh ya katanya si Gojira itu gak dipakein armor bang. Iya juga ya, gue lupa. Gue punya armor. Nih armor yang gue udah bikin. Tuh pertama ini si Iroh. Terus ini Gojiran. Tapi itu Mecha. Bisa kah? Ada lagi kah? Coba armor. Oh ada Arachne. Hah? Arachne webbing. Ya dari mana ini? Oh ini kita harus farming pas. Gue gak tahu ya, apakah kita harus ngebunuh dulu untuk dapetin item ini? Entahlah. Ini Mecha Gojiran. Behemoth udah. Mecha Gojiran lagi. Draconic. Apa ini? Ini untuk dragon. Oh tolong. Astaga, kita gak punya utolong guys. Percuma. Yaudah, kita pakai armor. Kenapa terbang? Nah, kita pasangkan saja armor. Kayak gimana nanti bentuknya? Nih. Wow, bentar. What? Keren banget, buset. Wow. Iro-nya jadi ngeri. Nah ini baru keren guys. Cuma levelnya rendah ya. Tuh damage-nya juga kecil. Dan dia tuh nggak bisa dinaikin speednya. Coba. Cuma 26.000. Tuh damage-nya kecil. Tapi dari bentuk sih ini ngeri banget. Jujur. Wah skillnya ikut berubah nggak? Coba. Nggak, sama aja tuh. Sama aja. Oke lah, habis itu kita
pakai mega armor di Gojira. Let's go. Mega Gojira. Nih. Oh, ini sedel. Ini gimana dia? Armor. Oke, tambah ngeri dong Gojiranya. Wow. Keren-keren kan. Mantap. Gue lupa kalau ternyata kita punya armor, guys. Oke lah. Ini gue kayak mau simpan dulu deh. Kayaknya kita masih lama di sini. Nih, simpan dulu. Takut basi. Oke, sebelum kita taming-tamingan, gue mau buat sesuatu lagi di sini. Mumpung kita masih pakai mod ini. Nah, ini dia. Gue pengen coba buat ini, guys. Air ship. Nih, kita bisa terbang. Oke, keren. Oke, kita coba buatnya. Butuh diesel, diesel dan inboard. Diesel 200. Oh, ini 200. Astaga. Butuh 200. Tapi bikinnya, lihat, satu-satu. Lama banget. Ya ampun. Gak bisa, guys. Gak bisa. Kalau gitu kita buat yang lain deh. Apa ya kalau gitu? Ini kapal ini gue penasaran. Ya, 200 juga diesel. Kok butuh banyak banget dah? Apa sih? Kapal lain ada nggak? Kapal lain. Nah, ini dia. Ini bisa sih. Berlama-lama kemudian. Oke, ini dia. Udah selesai semua. Yuk, kita keluarin saja mereka-mereka. Ini ada 3. Pertama gue mau coba kapal nelayan. Ya, 1, 2, 3. Oke. Mancing nih, bos. Butuh gasolin. Aduh. Ntar gue kayak nyangkut dah. Gak nyangkut kan? Butuh gasolin kan? Ntar gue ambil gasolin dulu. Oke, ayo. Gasolin. Nih. Fishing mode. Ah, bisa nih. Let's go lah. Mana bro? Wah, nyangkut kah? Gak nyangkut loh. Gara-gara set fishing mode kah? Oh, ini. Lah. Apa sih? Gak jelas nih perahu. Udah, kita ke next. Next itu ada ini, coba kapal harvest. Penasaran. Tuh, kayak gini doang dia. Dia kayaknya lagi ngumpul sesuatu. Oh, ini jalan turun naiknya. Oh, ada nih drive. Nah, baru kita bisa drive. Astaga, lambat banget. Mana ini? Dapat 10. Oh, 10 bah. 10. Oke. Okay. Gak jadi. Hancurin yang mana BTW? Nih, pick up. Kita pick up aja. Tidak berguna. Dapat 10 doang batu, ngapain? Kita ke kapal berikutnya. Kapal berikutnya yang ini. 1, 2, 3. Drive. Ah, butuh bensin lagi dia. Wah, tapi ini luas banget. Gila, keren banget. Ntar gue ambil bensin dulu di sini. Ini kayak ambil aja deh. Nggak usah. Biar rame. Ini kita masukin bensin. Ada tuh. Para penumpang diharapkan menaiki kapal segera. Gak bisa jalan BTW. Ih. Oh, kita bisa teleport. Oke. Okay. Nyangkut deh dia.
Oke lah, anggap saya kapal karam di sini. Nyangkut bisa-bisanya loh. Next kita ke submarin. Nih dalam banget nih. Gak mau. Coba ya di sini. Nih dalam banget nih. Gak bisa dong. Ih kocak. Oke lah karena gak bisa, kita ke next saja. Next ini. Iya kan? Iya ini. Satu, dua, tiga. Air ship. Bisa terbang dong kalau gini. Oke. Ini ada cara terbangnya nggak? Coba. Oke. Nah. Bentar. Gue kalau keluar bisa di atas udara. Ini di atas udara bisa sambil ngopi kali ya. Oh kita, gue tahu. Ten 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 ten. Oke oke. Wow, X turun, Y naik. Wah keren banget sini. Ya udah kita parkir. Dan dia bisa di air lagi. Hebatnya. Lebih cepat malah dari yang lain. Wah, keren banget. Oh ya, ini kalian bisa kasih nama, guys. Tuh. Nih bisa dikasih nama, guys. Kapal-kapalnya. Silakan, 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 silakan. Yuk, kita gas teming-temingan. Pertama yang gue mau gaskan itu destroyer kali. Destroyer tuh ada, guys. Ayo. Gak ada di lava. Lava. Let's go. Kita pergi sana. Oke, okay. Ada di atas. Gak ngebug kan? Maksudnya kalau ngebug nih. Oke, okay. Wow, keren banget. Apa itu? Wah, lihat bentuknya aku jadi kangen sumpah. Itu adalah Rodan. Wah, keinget Dux. Lihat ini Rodan. Gimana cara timingnya? Ah, sip. Wah. Ah, tapi butuh sedikit, butuh 4 doang. Butuh kibel, gampang lah. Kibel 4. Oh ya, ini betulnya kenapa gak bisa diteming nih? Dia nggak bisa diteming guys, not tameable. Gue lebih tertarik Rodan sih. Gue kangen Ro. Ya mati sih ini. Ya mati sih guys. Oh ya, terbang terbang menjauh kau. Ih, ya udahlah. Hop. Lah, gitu dong. Lah, Rodannya kenapa ngamuk? Coba. Rodannya pasif. Terus dia ngamuk. Wait, jangan bilang dia kayak di Dox lagi. Dikejar sampai ujung map. Gue dikejar sampai ujung map. Wow, keren banget. Ah, tuh. Udah ada. Oke, okay, aman. Aman. Wah, boleh tuh Rodan. Oh, Destroyer nggak bisa di-taming ya? Emang gitu kah? Destroyer nggak bisa di-taming? Ya. Kalau nggak bisa di-taming gimana dong? Ya udahlah, kita gas Rodan. Ada dua, ada yang 100. Kalau 100 ini kayak gampang deh. Ya udahlah kita ajar yang level 500 dulu. Kalau susah kita ajar yang 100. A few moments later. Ayo guys, gua udah buat. Sekarang kita gelantung-gelantungan. Aduh, semoga nggak ke-trigger sih. Wah ini Rodan, wah kangen banget sih di docks. Mungkin ada yang belum pernah nonton Dux. Kalian bisa nonton guys. Waktu gue taming Rodan. Wah itu try hard. Try hard parah. Wah kangen banget Rodan. Entar. Kok ke-trigger sih? Hah? Apaan dah? Jam-jam dia taming normal. Gimana cara timingnya?
Kalau ketrigger lagi berarti coba gue cari tahu dulu deh. Tuh, mati dah. Astaga. Ya elah. Katanya sih timingnya gini, guys. Nembak. Coba lah ya. Katanya sambil nembak. Ayo. Masalahnya dia ketrigger. Kalau pasif kan dia baik ya. Coba deh. Kita terbang aja deh daripada make horus. Terbang, tembak, kabur. Tapi dia bisa sakit banget nih si Rodan. Iya sih, di dock saya brutal banget nih si Rodan. Oke, sepertinya ini agak susah. Aduh, reload lagi. Jangan reload dulu dah. Astaga. Ih. Ah, kena tuh. Oke, satu lagi, guys. Ah, ini. Up. Astaga, kenapa sih terbang kan? Reloadnya lo. Oh, kena tuh. Bro, dikit lagi, bro. Pingsan? Iya sih, pingsan sih. Ya, nggak bisa kan. Ah, betul. Tulisannya pasif dong. Nggak bisa nih. Tunggu, nggak bisa aks inventory. Gue liat di diskusi Steam, ada yang tanya gimana cara taming Rodan. Terus ada jawab, kayaknya di knockout. Waks, waks. Aduh. Coba yang lain deh. Yang satunya, yang satunya. Yuk. Oke, ini dia. Ayo. Gue spam E nih. Gue tabrak spam E. Spam E, spam. Aduh, guys. Udah kayak ketrigger gitu. Gimana caranya, coba? Apa ini? Hey. Oh, ini sih. Aduh. Di terminate. Kok ada di sini sih? Aduh, minggir. Yuk. Tuh, nggak akan ada dia. Ini lagi nih. Smooth. Dia pasif tapi galak. Oh gitu ya. Gua akhirnya ingat kembali mana dulu waktu itu taming Rodan sangat-sangat tengah mati. Kali lagi deh. Kali lagi. Tuh. Apa aku pakai ini ya? Replan. Kayaknya nggak ngaruh deh. Replan. Aduh, cari caranya dulu. Kalau nggak ada, kita skip aja. 5 menit kemudian. Iya, guys. Caranya seperti yang tadi gue bilang, dia di knock out, katanya sih gitu. Tapi ini kok nggak ada ya? Aduh, nih gue nggak ada ide sih. Mungkin ada yang tahu, guys. Boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekali lagi deh ya. Sekali lagi. Gak ada ya? Tuh, agresif dia, agresif. Sama kayak ini. Lebah nih. Udah. Yep. Oke, kita ke next. Next ada siapa? Kaiju. Ada nih, Ragnarona. Let's go. Ada di atas. Gua pakai siapa ya? Terbang aja lah. Let's go. Oke, ini dia. Wow. Wah, ini bisa nih. Aduh, siapa lagi nih? Mukanya ngeselin banget dah. Ayo, wah ini. Wah, ini mah keren ini. Daripada Rodan-Rodan gak jelas itu.
Hop. Nah. Tur. Eh, bentar. Bentar, banyak buat. Satu. Oh, bentar. Aku kabur. Gak bisa kabur. Nah. Banyak banget itu. Sarko. Berapa detik kah? Hah? 18.000 detik. Sampai kapan? Gak bisa. Kita harus membantai ini mereka. Eh sini, absen. Absen yuk, yang pengen dibantai. Tuh. Gila makanan. Ya, cuma sampahnya banyak banget. Gak apa-apa lah. Yuk, kita taming. Ini ada serigala nih. Tapi bodo amat lah ya. Wah, ini keren ini. Mana bete? Bacet. Gimana cara gue mau kasih makan? Nah nih, di sini. Jauh banget. Nih. Let's go. Yeay. Mantap. Wah, ini kepalanya banyak banget. Kepala siapa saja nih? Oh enggak, kepalanya ada berapa nih? 1, 2, 3. Jangan. Oke. Ada 5 guys, ada 5 kepala. Ini goyang-goyang kenapa nih? Ding 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 ding. Wow. Keren banget. Ih. Bunyinya kayak apa ya? Ayo coba kita mukul. Kayak dia matok. Klik kanan. Wow. Keluarin apa tuh? Coba kita lihat buff-nya. Ragnarok Immobilization. Oh, bisa ngasih torpor juga dia. Kenex. Terus C. Oke, lagi coba. Cooldown. Coba X. Woo. Terus LTR katanya. Gak ada LTR. Hah? Gak ada LTR. Control R mungkin. Gak ada kontrol kanan. Oh, anakannya. Ini 75 detik doang. Ini sih ngeri banget ya. Kita ngeluarin Sarko. Ini Sarko kan? Atau Kapur? Entahlah. Mungkin Sarko. Oke lah. Mungkin itu saja. Ini kalian bisa kasih nama guys. Silahkan. Hop. Kita masukin dan... Ayo. Yuk, sudah saatnya kita melawan Kaitan. Let's go. Pengen lawan di mana ya? Tempat yang luas. Biar dia nggak kemana-mana gitu. Nah, ini luas nih. Aduh, tapi nanti dia ke air. Ntar, kalau kita lihat ke air. Airnya dalam nggak? Wah, dalam sih. Eh, nggak apa-apa deh. Tempatnya luas kok. Yuk. Wah, ini akan sangat lama sih. Let's go. Ayo kita ambil item untuk melawan Kaitan. Ini dia. Yang gue pengen bawa itu sih. Di clone atau Raijin dan si kupu-kupu. Biar dia ngebuff. Nah, si Kaitan ini ada serangan yang bisa one hit KO. Jadi nanti kalau mati ya tau lah ya. Nanti kita harus lihat peringatannya. Kalau misalnya ada one hit KO, kabur. Mungkin gue tele kali ya. Ayo, let's go. Nih, pertama ini dulu. Ini ada. Oh iya, yeah, gue belum lihat ininya. Oh, ngeri banget. Oke, kupu-kupu. Ya, boleh lah.
Kita pakai kupu-kupu biar bisa ngebuff. Let's go. Tidak usah banyak bacot. Ini akan memakan waktu yang sangat lama. Ntar. Oh my god. Balikin. Aduh. Curi. Ada. Satu, dua, tiga. Oh my god. Kabur. Kabur kocak. Oke, gue kayaknya mau pakai ini deh. Nah ini damage-nya lumayan kok. Lupa ngebuff, dia tekan apa? Oke kah? X mungkin? Enggak, Q. Oh, shift Q. Let's go. Ayo. Let's go. Kayaknya gue harus turun deh. Mana si Raijin? Oke. Tantang rapid heal nih, rapid heal. Lah, gue ke-stun. Oh my god. Dia mau combo. Kabur. Gue harus panggil Dok lagi deh. Bentar. Dok. Tolong datang sini, Kadal. Kadal Godzilla. Nah. Ini biar lengkap. Let's go. Gue kunci dulu deh. Wah, bisa nih. Bisa, guys. Bentar, gue buff dulu. Oke. Gue gak tau darahnya nanti berapa bisa ngasih one hit KO. Wow, buset. Terbang kita semua. I can fly. Let's go. Pukul aku aja. Powerful attack. Wow. Terbang, buset. Tang, dia udah nemu mati. Wah, gila sih, Dok. Dok. Bantu, Dok. Dok. Si Doknya kabur. Bentar, gue panggil dulu. Kadal. Sama Clonex. Ayo, let's go. Lagi. Doknya kabur sih. Dok. Bentar, ini apa nih? One hit KO kah? Nah, itu doknya tuh. Akhirnya. Soalnya doknya yang paling sakit, lihat serangannya tuh. Sakit banget kan? Buset. Wanita keteka. Aduh. Bahaya. Aku mati. Kabur dulu bro. Wanita attack kah? Wanita attack. Bentar. Gue tarik Clonex dulu. Clonex. Kabur dulu.
Kadal, kadal, kadal. Kabur dulu, bro. Kabur, kabur, kabur. Kabur, bro. Isi. Ya ilah. Bentar, cok. Kenapa sih? Bentar, bentar, kadal, kadal, kadal. Mana? Udah. Wah, mati. Bisa nih, bisa nih. Udah bisa, udah bisa. Yuk. Last chance tuh. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Kabur. Kabur, kabur, kabur. Belum bisa, belum bisa, belum bisa. Belum bisa. Kita harus reset. Enggak usah, enggak usah. Hidup solo tuh. Bisa. Mati, mati, mati. Mati. Let's go. What? Wah, gigi banget. Waduk. Waduk, emang gigi. Gigi banget, guys. Itu doang kah? Kita dapat? Iya deh. Wah, kau emang terbaik lah, Dok. Kita gak bisa farming dia, kan? Gak bisa, guys. Mati dong berarti itu. Si Raijunnya mati. Oke lah, itu dia pertarungan epic antara Dog, Mothra, Raijin versus Kaitan. Let's go. Dengan begini kita tinggal tersisa satu bos lagi. Salah. Jangan teleportasi itu. Ini. Kebalik. Ya, berarti satu korban dong ya. Tadi perasaan gue udah suruh lari dah. Oke, terakhir panggil si itu. Tinggal panggil Skywing. Ya, mati satu, Raijin. Ah, dari tadi gara-gara ini ya, dia attack otomatis. Gue udah teleport kabur padahal. Tapi dia masih ngotot ngejar. Yaudah. Oke lah, guys. Thank you semua yang sudah menonton petualangan kita hari ini. Jika kalian suka, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe-nya. Gua If, sampai jumpa lagi di next Art Titanus berikutnya. Bye-bye.